Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa ketemu lagi dengan channel Toko Om Jun. Oh ya teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa, selamat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan diberi kekuatan sampai di hari kemenangan nanti ya. Baik teman-teman, kali ini saya akan unboxing sebuah penguat sinyal booster Toyosaki TYS999 atau 999 gitu ya, kerennya. Nah, poster ini ya akan saya pergunakan untuk di penerimaan siaran digital ya, karena siaran analog sebentar lagi kan sudah tidak ada. Jadi akan saya pergunakan untuk menerima siaran TV digital. Tentu saja harapan saya akan menjadi lebih jernih ya, baik di kualitas maupun di kekuatan penerimaannya. Nah, tanpa lama-lama, ayo kita buka ya. Oh ya, tapi sebelum kita lanjut, silakan yang belum subscribe, silakan subscribe, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe ya. Perlu agak sadis sedikit ini ya, karena cutternya sudah tidak tajam. Dan apa saja di dalamnya? Yuk kita buka. Buku petunjuknya seperti ini, cara pemasangannya cukup jelas. Kalau tidak jelas silakan dibaca kembali. Seperti ini teman-teman, jadi pemasangannya seperti ini. Poster ini sama dengan atau lebih ya, atau lebih 2 meter dari jaraknya ya, jarak dari anten ke poster ini sama dengan 2 meter atau lebih ya, seharusnya di outdoor. Tapi kali ini saya akan mencoba poster ini, saya pergunakan tidak saya taruh di atas, tapi saya taruh di dekat TV. Pemasangannya seperti ini ya teman-teman. Ini jalur ke antena, dan out ini yang ke adaptor yang di bawah. Jadi ini yang ditaruh di atas dekat anten, tapi kali ini saya tidak dekat anten, jadi saya coba di bawah saja. Jadi ini yang ke anten, saya ulangi, ini yang ke poster, ke adaptor di bawah. Dan di adaptornya seperti ini. Ini yang ke TV, ini yang ke poster, ada tulisannya. Ini ada tulisannya, to poster, to TV ya. Jadi ini yang ke TV, ini yang ke poster, ini yang di adaptornya. Oke, sekarang kita coba. Ini analognya. Walaupun nanti analog nggak ada, ini hanya untuk perbandingan aja ya. Antv seperti ini. Berikutnya SCTV seperti ini, Ace. Nah, sekarang kita coba TV digitalnya ya. Berikutnya RCTI itu ya, 90 85 90 ya. Nah, nanti akan saya coba, ini saya pasang. Baik, ini kabel sudah terpasang semua teman-teman, seperti ini. Nah, sebelumnya agar teman-teman paham ya, settingan saya seperti ini. Oke, kembali ke pencarian. Settingan saya seperti ini, daya antenanya off. Oke ya, sudah langsung hidup ini tadi. Kita lihat bagaimana infonya. RCTI. Nah, seperti itu. CTI, O channel, sepertinya malah ada penurunan ya. Sepertinya malah ada penurunan.
Kalau RCTI ada peningkatan, tapi tidak signifikan ya, tidak signifikan. Bayangan saya itu bisa sampai 100, ternyata tidak bisa. Ternyata hasilnya tidak signifikan kenaikannya ya teman-teman. Dan ini analognya teman-teman. Analognya ada penambahan ya. Walaupun masih ada kepiur, ada semutnya, tapi lumayan ada penambahan. Nih, SCTP lumayan bersih jadinya ya. Jadi sepertinya Toyosaki ini cocok untuk analog ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya penguat sinyal booster ini ya, TYS999, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Yang harapan saya bisa 100 semua ya, di kekuatan sinyalnya maupun kualitasnya. Ternyata tidak signifikan kenaikannya, hampir sama, malah ada di O channel tadi sempat ada penurunan ya. Jadi asumsi saya, karena saya mencoba boosternya ada di bawah, kemungkinan karena itu ya, satu karena itu boosternya karena ada di bawah, terus kedua kemungkinan harus set line ya, atau antenanya menggunakan antena Toyosaki juga, dan yang ketiga ya memang tidak ada bedanya. Gitu saja teman-teman, ini review saya yang apa adanya, tidak ada maksud apapun, hanya sekedar memberikan sharing informasi kepada teman-teman sebelum memutuskan untuk membeli booster ya. Begitu, karena di dalam boosternya tidak ada setting untuk penguatan atau gainnya ya, penguatan sinyalnya tidak seperti Tanaka itu ada settingnya ya, ada yang bisa diputar gitu untuk tuning kekuatannya, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Kalau ini sudah tidak ada lagi ya, hasilnya seperti ini. Oke, begitu saja teman-teman, review Toyosaki TYS999, sebuah poster penguat sinyal televisi yang saya harapkan bisa sempurna hasilnya seperti yang kalian lihat. Terima kasih sudah menonton video saya, jumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih teman-teman, bye bye, wassalamualaikum.